Kok sendirian? Sorry, gue belum tau nama lo. Maaf ya, saya sedang baca. Hei, tunggu! Gue melihat kehidupan seperti kartu. Nama gue Tegar Rusli. Umur gue sekarang 22 tahun. Gue bukan seorang pesulap ataupun seorang peramal kartu. Tapi gue sangat dekat dengan kartu. Menurut gue kartu itu bukan cuma sekedar itu. Tetapi ada banyak hal di dalamnya yang membicarakan peristiwa, mimpi, dan kehidupan. Kartu yang berjumlah 52 lembar ditambah 2 lembar joker itu punya banyak arti. Banyak gambling di dalamnya. Dan kita sebagai pemain kartu harus banyak menghitung peluang di dalam kartu supaya kita tidak salah hitung. Bahkan dalam kartu remi, konon warna hitam dan merah itu menandakan siang dan malam. Itu seperti menggambarkan bahwa kehidupan selalu punya dua sisi, kan? Siang, malam. Hitam, putih. Miskin dan kaya. It's time. Gue mau buat rumah kartu. Tegar, coba lihat berita ini. Ada anggota dewan yang tertangkap lagi. Semakin banyak terbongkar kebohongannya. Papa minta kamu hidup yang jujur. Agar nasib kamu tidak sama dengan anggota dewan ini. Sipap, Tegar pasti hidup jujur. Lagi ngapain juga Tegar mesti bohong? Kamu masih ada apa-apa kan? Iya, papa percaya. Gue adalah anak dari seorang laki-laki yang hidupnya seperti raja. Nama bokap gue adalah Derajat Iskandar Rusli. Dan bokap gue punya beberapa perusahaan besar di Jakarta. Karena bokap gue seperti raja, maka hidup gue juga mewah. Gue selalu berada di susunan teratas dalam hal pergaulan. Gue biasa mentraktir teman-teman gue di tempat-tempat yang mahal. Gak ada lo, Gar. Nah, kalah lo, Gar. Anjir, sial. Kalah gue. Kalah lo. Pocoknya tuh sama. Oh ya. Ini sih, Mas. Terima kasih. Tapi ngocok tetap.
gue selalu bisa membeli barang-barang yang gue mau, berapapun harganya. Berapa harganya, Mbak? 800 juta, Mas. Saya mau yang ini, Mbak. Sampai gue juga bisa. Urusan hati, gue gak pernah repot. Karena cewek-cewek cantik itu yang datang ke gue. Karena jenuhnya gue dengan perempuan-perempuan cantik, gue menghilangkan kejenuhan gue dengan mencari perempuan-perempuan unik. Perempuan ini salah satu perempuan unik yang pernah menemani gue. Bukan cuma itu. Gue selalu merasa mampu mendapatkan apapun yang gue inginkan. Sampai pada suatu saat, hai. Kau sendirian? Sorry, gue belum tahu nama lo. Maaf ya, saya sedang baca. Hei, tunggu! Dengar ya, gak semua keinginan lo bisa lo dapetin. Semenjak kejadian itu, gue jadi sadar. Gak semua hal bisa gue dapetin dengan mudah. Maaf Mbak, saya mau nanya. Waktu itu saya di sini pernah ditampar sama seorang perempuan. Apa Mbak pernah lihat perempuan itu datang lagi sini? Oh, setelah kejadian itu saya nggak pernah melihat dia lagi. Oke, okay. Ya nggak apa-apa. Makasih ya Mbak. Thank you.
perempuan yang menampar gue di coffee shop waktu itu benar-benar menyadarkan gue bahwa tidak semua hal gue bisa dapetin dengan mudah. Apalagi ketika gue harus menerima kenyataan bokap gue harus dipenjara karena terpidana kasus korupsi. Seperti bermain kartu, kadang kita berharap-harap mendapatkan kartu yang bagus. Tapi tidak setiap bermain kita mendapatkan kartu yang bagus, kan? Sama halnya dengan hidup. Terkadang kita ingin semua berjalan dengan sempurna. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti Raja Daud dalam kartuskop. Ia sosok yang teguh dan taat kepada Tuhan. Tuhan yang sudah membagi siang dan malam. Tuhan yang sudah dengan baik menciptakan 4 musim. Musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Berarti dia memang membuat segala sesuatu ada waktunya, kan? Sekarang memang sedang diletakkan dengan keadaan seperti ini. Tapi nanti, mari, dia akan membagi lagi semua sesuai dengan waktunya. Menunggu waktu itu, gue harus menyusun kembali dengan materi yang lebih kuat. Karena ketika kita terpuruk, kita akan belajar bagaimana caranya berdiri. Dan Ratu, perempuan yang menyadarkan gue, sekarang ada bersama gue untuk membantu gue berdiri dalam keadaan seperti ini. Makan yuk. Jalan dulu ya. Jadi bro.